Ya, kali ini gue lanjut lagi ke Bakmi Sanghi di daerah Gajah Mada. Ini nomor 55 nih, di pinggir jalan nih persisnya. Seberangnya tuh ada Indomaret ya, jadi lu akan kelihatan banget, wah ini Bakmi penampakannya tuh luar biasa banget. Dia ada pilihannya banyak macam ya, ada yang keriting, ada yang lebar, ada apa lagi bos? Ada yang kecil ya, terus ada bakso, ada karet juga, terus ada bakso gorengnya juga, wah juara. Nah, ada lucupan juga. Nah, lucupan itu kalau orang yang suka ngelucu ya, lucu kan. Ya, kali ini gue tadi mau mesen yang bakmi kecilnya tapi kehabisan, jadi ini bakmi keritingnya. Gak apa-apa, yang penting kan rasanya, bumbunya mantap, nikmat. Nah, tapi sebelum makan, waktunya bersyukur, kita berdoa yuk. Berdoa sudah, foto-foto tadi sudah, waktunya bersantap. Nah, ini dia nih ya, penampakan bakmi dari Sanghinya. Wow, mantap ya. Jadi benar-benar bakminya ini banyak banget, full satu mangkuk, dan dagingnya itu tuh kaya banget ya, dagingnya tuh banyak banget dan nggak pelit ya. Wow, kita coba dulu, langsung kita seruput yuk. Nih, seruput. Kesan pertama gua buat mie keritingnya ini, dia nggak terlalu kenyal, nggak terlalu lembek, jadi pas banget. Ini mie yang bagus tuh kayak gini, jadi nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras, jadi masih enak ya. Jadi kayak ada, ya kayak ada garing-garingnya dikit. Lagi yuk seruput. Dan kali ini gua pesen yang daging babi nih. Ayamnya juga ada sebenarnya, tapi enak yang babinya. Yuk makan yuk. Dan gak lupa ada bakso gorengnya. Wow ya. Nih bakso gorengnya. Ini garing banget ya, renyah banget. Lu bisa lihat nih. Wow ya. Ini baru mateng banget nih. Ya. Wow. Dan ini sambelnya. Sambelnya. Nih kita makannya kita celupin gini. Ya. Asik. Langsung aja kita seruput. Juara. Enak. Gokil. Garing banget, lembut. Terus wah renyah banget deh. Wajib lu pesen ini ya. Nah, sekarang di sini lu bisa dapet ada ini namanya tongcai. Wah, tongcai ini agak asin nih ya. Biasa gue sukanya taruh ini dikit ya, untuk ada rasa asin dikit, taruh di kuahnya nih. Tongcai itu sayur ya. Oke. Lalu ada lagi daun bawang. Nah, ini juga kudu wajib ya. Supaya wangi ya. Wow. Ya, dan yang terpenting adalah nih sambelnya nih ya. Kita langsung aja tuang, bosku. Mantap. Ya. Oke, kalau udah tongcai kayaknya udah cukup asin ya. Jadi lu nggak usah tambah kecap asin lagi. Tapi selera, kalau memang lu sukanya agak asin, tambahin kecap asin ada. Nih, dia udah siapin kecap asinnya ya. Oke, dan gua, wah ini mantep banget. Ya. Ini udah gua tambahin sambal. Jadi semua tuh kalau makanan kena sambal dikit tuh agak pedes tuh. Wow, ini wanginya udah berubah. Wanginya udah ada sedikit pedas-pedasnya nih. Wow. Mantep banget nih ya. Tuh lihat bosku. Wow. Waktunya kita bilang apa? Seruput. Lokalnya enak banget. Ya, jadi wisata kuliner kali ini di Gajah Mada ini benar-benar enak banget ya. Lu wajib daerah Gajah Mada yang mau nikmatin bakmi, tapi ini maaf non halal, di Sanghi lu datang ya. Jadi kan banyak memang bakmi ini Sanghi ya, Gajah Mada nomor 55 lah, seberang-seberangan sama Indomaret ya. Yuk seruput. Bakso gorengnya ini juara, ini juara. Ini garing banget, renyah banget, dan sambelnya pun enak banget ya. Yuk seruput. Enak.
Kuahnya kita coba yuk. Tadi kan udah gue tambahin tongcai. Tongcai itu sayuran agak asin. Ada daun bawang juga biar wangi ya. Nah ini udah jadi. Langsung aja kita seruput. Yuk. Kaldunya berasa. Jadi kalau dari gue, ini tempat nyaman. Tempatnya enak juga. Nggak terlalu kotor, nggak kotor lah, ini bersih nih, ini meja lu udah bisa bersih ya, terus pelayanannya baik ya, yang dagangnya juga lucu ya, lu bisa ngobrol, bisa bercanda. Dan buat bami sekali lagi, ini juara buat gua. Rating bami ini ya bisa gua bilang ini ya 8,7, 9 lah ya, 9 lagi. Yuk seruput. Karena teksturnya enak ya. Oke. Dari gue pokoknya bami Sanggi ini recommended, ada di Jalan Gajah Mada nomor 55. Lalu sekali lagi yang mau kesini mampir datang. Dia buka dari jam berapa buka? Jam 5 sampai jam 11. Buka dari jam 5 sampai jam 11 malam. Jadi hari Senin tutup. Tuh, setiap hari Senin tutup ya. Harga berapa nih semangkok? Ada harganya nih ya. 23. Ini menunya nih banyak nih. Harga semangkok 23.000 aja bosku, murah banget ya, dapat dagingnya banyak banget dan pilihannya masih banyak ya. Langsung aja mampir. Dan akhir kata, gua Wilson Bison, waktunya bersyukur, and see you, bye bye.